I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman. Nunggu kereta sambil ngemil susu Indomie. Halo, mau ke mana ini? Stasiun Orang Ngawi ini mau kemana ini? Orang Ngawi ini mau kemana? Mana cincin kaku ini? Yang mana? Yeay! Happy honeymoon! Naik kereta apa, Bi? Kita naik kereta apa? Kita naik kereta apa? Ke Surabaya dulu. Setelah sekian lama belum pernah ke Bali, terakhir itu kapan? Semester berapa? Waktu itu ngapain ke Bali? Sama siapa? Sama teman-teman. Enggak sama aku ya? Teman. Sekarang apa? Sekarang apa? Just change. It just buzz the front gate. Ya, anak gak bisa diem. Baru delay cuman 10 menit. Udah kabur aja. Nah, kok. Kita lihat ntar lagi dia muncul di sini. Lihat. Nah. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
Sampai di hotel pertama kita di Bali. Room tour malam pertama di Bali. Kita rekomen buat teman-teman yang ya katakanlah budgetnya pas-pasan lah ya, mau pengen dapetin fasilitas bintang 3 lumayan nih, rekomen buat aku. Posisinya di Jalan Melasti ya, Bi. Melasti. Ini harganya terjangkau, ini cuma 300.000 udah dapat breakfast untuk 2 orang dan posisinya pas di belakang Hotel Pullman. Jadi dekat sama Legian, dekat sama Seminya. Jadi menurutku sih worth it sih dengan harga segitu. Kenapa sih setiap aku ngomong itu wajah Anda itu tidak mengenakan? Nah, ngapain? Mau aku obat ya? Ini aku mau sedikit room tour. Kemudian ini wastafelnya bersih, dapat 2 air minum. Lumayan, water heater dokter water heater memanas apa? Oh, air telepon nol kan? Gak charge gak ya? Gak tau. Ini dia, dadah. Ada tamannya entah. Ini tipe deluxe king VIP. Sebenarnya kamar kita itu di superior, cuman karena sudah kehabisan, jadi mereka kasih kompensasi buat upgrade ke deluxe king, bednya king. Tuh Putri Duyung. Lanjut, nah di samping ini ada kayak semacam apa? Taman sih. Kalau ngerokok itu dikenakan cas sebesar 500.000. Padahal untuk permalamnya hotelnya cuma 300, jadi lebih mahal casnya. Are you ready, Bu?
Aduh, Ibu Ayu. Ini Ibu Ayu ini, Nyonya Rizal. Nyonya Rizal. Nyonya Rizal. Nyonya Farki. Perjalanan yang melelahkan. Jadi kita tadi tuh berangkat dari Ngawi, dari rumah siapa itu di Ngawi? Keluarga besar. Keluarga besarnya di Ngawi itu jam 11. 11-an terus minta anterin Mas Ayu, masnya Ayu, Mas Iwan, makasih Mas Iwan sudah dianterin tadi. Terus kita berlanjut perjalanan ke Surabaya. Surabaya. Setelah ke Surabaya, di Surabaya nyampe jam 3 sore, nyampe di Gubeng. Habis itu kita makan dulu karena kalau di Bali makanannya mahal. Betul. Tips pertama, jika kalian modal pas-pasan kayak kita-kita ini, kenyangkan jadi liburan perut. Di Bali ala-ala, mending kalian kenyangkan perut dulu. Karena makanan-makanan di Bali ini sebenarnya enak, yang enak cuman mahal. Jadi kalau mau yang murah pasti nggak enak gitu. I paling junk food kayak McD, KFC gitulah ya, yang harganya masih terjangkau. Ya itu terus kalau mau hemat. Nah, kita tadi kebetulan makan nasi Padang di Surabaya. Setelah itu transit jam 4 kita langsung ke Bandara Juanda. Bandara Juanda sejam ya. Sejam udah nyampe. Enggak sih, sebenarnya cuma sejam, cuman karena delay berapa itu setengah jam mungkin ya, delay ya. Jadi kita buru-buru. Udah khawatir awal-awalnya, wah ini nyampe enggak ya, gara-gara ini di kosan lama, terus masih beli kabel charger. Ya udah, terus taraa, nyampe lah kita di salah satu hotel di Kuta. Terus tadi, jadi kalau mau honeymoon tuh sebenarnya nggak perlu mahal sih, yang penting kalian smart aja, smart dalam memanajemen budget, smart dalam memanajemen waktu, tempat, itu perlu. Terus dapet ini loh gelang. Oh iya, benar. Ini gelangnya khas. Tadi dapet welcome drink dengan harga 300, terus dapet aksesoris kita couple. Keren. Lumayan lah ya. Nambah aja gelang satu, yang satunya dari Banjar, satunya dari Bali. Oke, sampai jumpa di hari kedua besok. Kita mau istirahat, kita mau mandi-mandi dulu. Kalau nyempetin, ntar bikin video di Legian. Bye-bye.